rekan-rekan, kita akan lihat ini di 500 meter dari Mbejen itu ada kare baru, namanya kare Yusumbruk gitu ya. Kita akan lihat masakannya kare Yusumbruk. Kalau mau ke Tang Mangu, mampir dulu ke sini kare Yusumbruk. Gimana? Nih, tempatnya luas sekali untuk rombongan. Siap. Di pojok-pojok sana juga asik, bisa di dalam, bisa di luar. Nah, ini saya tadi barusan pesen langsung. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, terus kemudian cemilannya, nah, tempe udang gitu ya. Terus kemudian kalau kita teringat tahun 90-an gitu ya, ini ada yang berbeda di kayu kare Yusumbruk ini. Kita lihat nih. Nih. Wah, ini tetelan. Nah, biyen enggak nih? Kita coba tetelannya dulu ya. Jadi ini asin. Asin dan asinnya itu asin tetelan itu ya. Enak tenan. Belum karenya ini. Kita lihat karenya. Kita akan coba karenya. Kare itu lekoh gitu ya. Jadi kuahnya itu lekoh. Terus puanas, disajikan puanas. Kita akan coba dari teksturnya, lembut enggak ini. Mengingatkan saya dengan kare yang ada di Metesik. Mbah Kare kalau enggak salah sana. Nah, tapi ada di dekat Karanganyar saja. Manis, betul-betul manis.